Alhamdulillah ketemu Bapak nih. Assalamualaikum Pak. Oh ini yang foto ininya Pak ya? Iya masih jaya-jaya. Alhamdulillah. Masih umuran berapa nih Pak? Masih di dunia malam, jadi apa nggak capek gitu Pak? Saya selama nggak di entertain ini kan ngambilnya di job yang lain yang bisa saya kerjakan. Di belakang layar gitu Pak ya? Belakang layar, satu di manajemen artis. Manajemen artis Pak? Jual artis, buat kedai-kedai, artis siapa aja. Nah yang kedua, posisi kita di basic kita ini yang kita dalemin dulu ya, kita kerjakan karena kan nggak semuanya berjalan. Oh iya benar Pak ya, ada di basic kita tapi mentok di sini. Iya itu Pak, ada yang bukan basic kita tapi ini berjalan. Nah ini kita tekunin jalanin. Nah yang basic kita tinggalin dulu. Jalanin, tekunin dulu, nanti kan kita tahu kapan dia mentok. Kalau memang ini berjalan, oh kita rasakan di sini rezeki kita. Oh ya itu Pak. Kalau dulu waktu manajemen artis Pak pakai namanya apa gitu Pak? Kalau saya pribadi dulu semua. Jadi pribadi ya Pak ya. Karena saya nggak mau mengatasnamakan ego atau apa, karena kita ke pejabat-pejabat langsung. Oh pejabat langsung. Lebih jadi, terkenal tadi namanya Pak siapa Pak? Yang nama artisnya itu Pak? Pranata. Ari Pranata ya Pak ya. Jadi saya ke pejabat-pejabat langsung, komunikasi langsung ke pejabat. Dia minta apa ya kita kasih. Jadi siapa aja artis yang dibutuhkan tinggal permintaan, ini artis ini budget ini udah deal. Nanti kadang dari dia juga dapat, dari artis juga dapat. Oh alhamdulillah Pak ya. Itu tergantung rezeki juga kadang. Dari artis dulu Dewi Persik, malah sebelum Dewi Persik kali Pak ya. Banyak, udah banyak Pak ya. Semua hampir berjalan. Oh kayak Saiful Jamil, Dewi Persik, artis lama itu Pak ya. Ines Cynthia gitu Pak. Roma Irama juga ya Pak. Irama dulu pernah pakai Soleti juga pernah waktu zaman Palembang. Oh, iya. Tapi kalau mendekati mulai corona sebenarnya sepi atau tetap stabil gitu Pak atau rame? Mati dunia entertain semua mati, artis-artis juga mati, semua job mati. Job benar mati ya Pak ya. Begitu sama. Ada corona ya Pak. Jadi apa yang dirasakan ke semua orang di kalangan artis sama. Sama ya Pak ya. Ada job depending, job batal. Pokoknya semuanya tidak ada kegiatan. Tapi waktu 2019 sebelum corona ya Masih berjalan Pak ya. Kita masih dibutuhkan juga lah pejabat. Hajatan, mau naik pangkat, mau ini atau peresmian apa di daerahnya, tetap masih ada job-job. Oh masih ada Pak. Masih. Sebelum corona ini kan. Sebelum corona ini 2019 Bapak lebih fokus ke itu Pak, untuk agensi artis itu Pak, lagu Pak. Semua. Oh, semua Pak. Artis jalan. Bisnis jalan. Nah, kerjaan juga jalan nih kan yang sekarang ini kan. Oh, iya Pak. Kan saya masih kerja tapi karena saya sakit saya istirahat total dulu. Yang mengelola kafe itu ya, Pak ya. Di mana Pak kafenya Pak? Jakarta Timur masih daerah Ciracas. Namanya apa Pak? Aura Cafe. Aura Cafe Pak? Oh iya ya Pak. Kalau ada waktu siapa aja main ke sana lihat-lihat. Oh iya baik-baik Pak. Cuma kena corona saja ya Pak ya berarti ya Pak. Jadi kalau ini yang foto-foto kenangan ya Pak ya. Dulu ya Pak. Masa lalu. Masa lalu ya Pak ya. Perjuangannya Pak. Hampir semua artis yang sekarang tenar ya Pak. Iya, ya, dari yang tenar sama yang belum tenar. Semuanya ngerasain. Sampai ini lagi tidur sule nih Pak. Iya, zaman dulu itu. Oh, zaman dulu ya Pak. Luar biasa Pak. Corona ini kita semua ngerasain. Semua ngerasain ya Pak. Sama ini ya Pak, tadi foto ya Pak, numpang foto. Ini zaman lagi di mana Pak? Masih di Bandung Cimahi. Di Bandung di Cimahi ya Pak ya. Iya. Ini Sule dan Bang Uci.
Uci. Kang Ucit ya Pak ya, almarhum ya Pak. Jadi Pak RT. Oh ya, yang jadi Pak RT nih Pak. Oh ya. Tetap tekunin yang di agensi artis ini atau juga masih ini ya Pak yang ngelola yang kafe gitu Pak? Kalau kafe itu memang saya patokannya memang kerja ya, kerja dalam artian ya bukan sampingan sih, bukan, itu patokan kita kerja aja. Oh, untuk kerja ya Pak ya, untuk yang rutinitas ya Pak ya. Rutinitas kita ya, karena kalau kita ada kesibukan nggak masuk kan juga nggak apa-apa gitu. Nah, di manajemen artis tetap berjalan ya Pak ya. Jalan terus. Tergantung nanti siapa yang order, ya itu Pak ya. Mau artisnya siapa ya Pak ya. Lagi semua bisa berjalan lancar semuanya. Amin ya Pak, semoga mudah-mudahan lancar. Cuma memang kondisi saat ini kebetulan lagi kurang sehat juga ya Pak ya. Saya sudah 4 bulan. 4 bulan ya Pak ya. 4 bulan ini sakit ya, untuk sementara ini saya fokus sehat dulu. Oh, fokus ke sehat dulu ya Pak ya. Saya jadi kegiatan-kegiatan sekarang sudah dikurangin. Kurangin ya Pak ya. Kalau kemarin sempat off dirawat berapa hari Pak? Sebut Pak. Sempat ada seminggu lah. Ada seminggu ya Pak ya. Di rumah sakit Permata ya Pak, Cibubur ya Pak. Ya, mudah-mudahan sih lekas sembuh ya Pak ya. Dan bisa beraktivitas kembali. Kondisi juga normal, tidak ada corona lagi ya Pak.